Vaksinasi COVID-19 tahap 2 termin pertama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di halaman Gor Sultan Syarif Abdurrahman Rabu pagi. Sebanyak 800 tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 2 termin pertama yang difokuskan kepada tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB serta jurnalis yang telah didata oleh Diknas Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengatakan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini menargetkan sekitar 800 orang tenaga pengajar mulai dari SMA, SMK, dan SLB. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan vaksinasi massal untuk tenaga guru di Kota Pontianak, ya, guru-guru SMA, SMK, dan SLB. Dan sebelumnya guru ini sudah terdaftar, sudah didaftarkan melalui Dinas Pendidikan. Ya. Nah, hari ini targetnya ada 800 orang guru yang kita vaksinasi, yang kita bagi menjadi 8 meja vaksinasi. Jadi kita laksanakan selama 7 jam. Jadi satu meja itu dalam 1 jam diharapkan bisa menyelesaikan untuk 15 orang. Ya. Dalam vaksinasi ini juga dilaksanakan vaksinasi untuk para jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik sebanyak 20 orang. Kita juga melaksanakan vaksinasi untuk wartawan, ya, wartawan-wartawan provinsi, ya, yang bertugas untuk meliput kegiatan provinsi. Ini ada 20 orang yang kami targetkan untuk divaksinasi. Harrison menambahkan untuk menghindari kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat membagi ke dalam 8 meja dengan penerapan protokol kesehatan serta membagi jam kedatangan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan.